Hai bestie, welcome back to my channel. Kejadian aneh terus bermunculan di tengah-tengah kita. Baik itu teror horor antar sesama manusia hingga penampakan-penampakan hantu dan makhluk tak teridentifikasi. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan video paling creepy. Penasaran? Let's go! Number 1. Kuntilanak di tengah jalan. Video pertama kali ini diperlihatkan ada sosok kuntilanak di tengah jalan tol. Kalian nonton aja deh ya videonya. Namun, beberapa detik kemudian, sosok kuntilanak tersebut tiba-tiba melayang. Number 2. Pocong. Seorang pegawai gudang yang masuk shift malam. Pas mereka mau menaruh barang, tiba-tiba saja ada sosok pocong yang terekam kamera. Demi loh pak 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 tiba-tiba ada penampakan pocong yang seakan-akan melompatnya jauh atau mungkin terbang dan gak loncat kayak gini. Gimana menurut kalian? Video ini terekam di gudang tempat penyimpanan kertas di pabrik percetakan Surabaya, Jawa Timur. Number 3. Barang jatuh sendiri. Kamera CCTV sedang merekam ruangan yang sangat sepi. Namun ada kejanggalan yang berhasil terekam kamera CCTV. Mulai dari lemarinya bergerak sendiri. Buku yang tiba-tiba jatuh sendiri. Dan papan peringatan itu jatuh sendiri tanpa ada yang menjatuhkannya. Number 4. Hantu iseng. Sebuah video memperlihatkan seorang pegawai pabrik sedang melakukan sesuatu. Dalam rekaman video, terlihat kursi yang ada di ruangan itu bergerak sendiri seolah-olah ada yang menggerakkannya. Gak cuma itu aja, kursi yang seolah-olah bergerak sendiri, tiba-tiba kursi itu jatuh sendiri tanpa ada angin dan hujan. Thank you.
Number 5. Poltergeist. Di nomor terakhir kali ini, ada kejadian horor yang terjadi pada saat tidur. Seorang pria memutuskan untuk memasang kamera di kamar adiknya karena adiknya selalu mengalami poltergeist saat tidur. Begini kejadiannya. Mulai dari selimut melayang sendiri, ditarik oleh makhluk tak kasat mata, dan kursi tiba-tiba melayang dan jatuh sendiri. Video ini direkam di Rusia. Menurut kalian gimana? Apakah ini asli atau editan? Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.